Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis, channel terkaya, channel tersukses, channel terkeren nomor 1 di Indonesia. Oke, teman-teman, di sini saya akan membagikan tutorial potong rambut cepat sekali. 5 menit 1, 10 menit 2. Ini video durasi 10 menit akan saya menjadikan 2 model ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, seperti itu tutorialnya. Sudah ada. Kalian udah tahu belum? Channel ini milik orang Bojonegoro, Jawa Timur. Monggo lah di subscribe. Agak-agak batuk sedikit ya bro ya. Maaf. Efek habis lebaran. Oh ya, enggak terasa udah habis lebaran ya bro ya. Kita udah mulai aktivitas seperti biasa lagi. Ini saya potong undercut ya teman-teman, tipis pinggirnya, tapi keriting kalau di undercut nanti hasilnya juga bisa lumayan bagus kok teman-teman. Tadi saya menggunakan nomor 2, sekarang saya menggunakan 0 ya teman-teman, untuk membuang yang atas kupingnya ini. Akan karena semua dibuang karena tidak diperlukan, ini harus tipis nol. Ini menggunakan 1 ya teman-teman. Ini asli, saya tidak menyekip atau mempercepat videonya, jadi durasi ini memang 10 menit 2 kepala. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah support channel ini sampai sekarang. Semoga kalian punya rezeki dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke ya teman, semoga video ini berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai belajar potong rambut ya teman-teman. Kalau mungkin bagi yang sudah pinter, mungkin juga perlu sedikit dipelajari cara tutorial potong rambut saya ini. Mungkin yang di barbershop yang potong rambutnya durasinya agak lama, memakan waktu 20 menit atau bisa lebih, kali aja bisa belajar tutorial potong rambut cepat seperti saya, bisa meraup uang lebih banyak lagi ya teman-teman. Saya ingatkan kembali teman-teman, tutorial potong rambut saya ini atau pangkas rambut saya ini tarifnya 6.000 teman-teman. Saya ingatkan 6.000 ya, bukan 60.000, 6.000 saja ya teman-teman. Makanya saya kejar waktu, saya target. Ini kelihatan garisnya masih amburadul ya teman-teman, tidak begitu halus atau begitu langsam. Sebenarnya bisa sih saya langsamkan, cuman untuk konsumen di sini tidak komplain. Kadang ada malah yang minta garisnya itu kelihatan, kadang juga minta yang agak halus sedikit. Itu kan kurang halus sebenarnya. Saya sih juga tahu, saya sih juga sadar sebenarnya. Cuman memang saya buat kayak gini, mereka toh juga mereka tidak komplain, si customer. Mungkin mereka juga menyadari, mungkin ya dari segi harga kan hanya 6.000. Kita bisa maksimalin kalau mungkin harganya nanti udah naik 10.000 ya. Enggak lah teman, kasihan, ini kan pangkas rambut kampung ya, 6.000 aja lah, yang itu buat nolong tetangga kok, biar nggak jauh-jauh kalau potong. Oke, tutorial yang pertama undercut sudah selesai. Undercut tapi tadi kurang ke atas ya nolnya. Tadi ini tutorial yang kedua, muak ya, sama seperti yang tadi, menggunakan sepatu nomor 2 dulu untuk melandasi atau mendasari semuanya, bias agar kita nantinya mudah saat memotong nolnya. Oke teman,
Maaf kalau videonya selalu dari samping mulu ya, karena ini murni dari customer bukan dari model. Mungkin kalau dari model saya main dua kamera, satu samping belakang dan depan, mungkin ya depan samping. Insya Allah akan saya buatkan video agak yang agak berkualitas sedikit lah. Kalau memang itu model ya, tapi selama sejauh ini masih belum dapat model untuk dibuatkan video ya teman-teman. Rata-rata masih ini customer. Ini kayak seperti ini ya bro ya. Video ini seperti video orang potong rambut, bukan tutorial ya. Sebenarnya lebih ke kayak vlog ya. Cuman saya kasih penjelasan, saya kasih masukan agar untuk teman-teman yang jadi step by stepnya biar tahu. Ya, intinya juga masih belajar sih bro. Tolong kalau misalnya ada masukan atau kritik atau saran, tolong nanti ditulis di komen ya teman-teman. Saya seneng kok dikritik, disaran, karena saya masih belajar ya teman-teman. Saya belum bisa. Nah ini muat. Ini teman-teman saya menggunakan 0. Kalau banyak orang kata over combo, tapi saya bilang untuk ini kan cara potong rambut saya 0 gitu aja, kosong ini. Lalu ini untuk menghaluskan bekas garisnya yang tadi 2 lalu 0. Jadi yang bekas garis batasan 2 0 itu saya gunakan sepatu nomor 1. Sorry teman-teman lagi batuk. Ini kepalanya kempot, jadi yang hitam sedikit itu adalah kempot teman-teman. Jadi kelihatan hitam. Ini mohak ya. Tutorial. Ini tercepat atau terlambat ini bro? 10 menit dua kepala ini. Ya semoga bisa membantu dan juga apa ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman belajar potong rambutnya. Ini udah selesai tadi habis 21 201, langsung sekarang ini untuk menyasak yang bagian atas ya teman-teman. Ini mohak belakangnya lancip, tapi lancipnya nggak di bawah, lancipnya di atas ya teman-teman. Oke, potong rambut kampung gini aja udah bagus loh bro, 6.000 udah keren, udah ganteng. Daripada potong rambut sendiri pakai gunting paling juga enggak bisa bagus ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga berguna. Dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman, tolong di share, di subscribe, like, juga komen ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Matur suwun. Salam syukur sedunia.